Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah dan sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnia, hidayah, at-taufiq, inayah, as-sakinah, Allah panjang lagi umur sehat, dalam sehat wal afiah lagi, dan Tuhan pilih, Allah bagi kekuatan, hidayah, taufiq, boleh kita berada di dalam masjid, solat maghrib dengan secara berjamaah. Alhamdulillah, semua itu pilihan Allah. Tak ada gapo saja pun milik kita. Ada perkara. Kita ni tak ada daripada awal-awal lagi Allah mengada. Pada Allah mengada, Tuhan beri berbagai-bagai. Di antara pemberian Tuhan kepada kita ialah taufik hidayah. Kekuatan untuk kita laku taat, taufik hidayah, nampak benda baik. Kerana perasa hati kita nak apa, nak nampak benda baik adalah baik itu bukan kerja kita. Kalau kata semua orang yang boleh nampak kata benda baik itu adalah baik, tak ada orang jahat. Baiklah kau orang. Aninlah kita kena minta semua kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala bagi dalam hati kita hidayah. Sebenarnya kita nak minta dah. Kita nak minta sama dah. Di dalam antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Wahdini itu ialah satu. Ya Allah, hidayahkanlah kepada aku. Hidayah maksud tunjuklah benda hak baik, winapok kata baik. Nak kata berapa ramai benda baik, orang tak berasa baik. Nah, kalau baik, kalau molek. Tapi kita tak berasa kata baik, tak berasa molek, rasa biasa. Maye molek tapi biasa lah. Oh, orang maye lah kok, okay? Kita pun maye. Tapi kita maye rumah, tak ada nak jumpa. Ha, ini apa tu? Kerana dia hidayah tu hai beri tak sepenuh. Walaupun ia semaya, tapi bila tidak jemuh, tak ada sepenuh. Kalau nak beri hidayah hari sepenuh molek, ia nampak. Kata benda ni benda penting. Besar benar. Semaya, lepas tu jemuh pula. Oh, hebat. Boleh mari duduk bersama dengan orang ramai. Kerana kita dalam sah ni, rahmat banyak. Kita duduk dalam sah ni. Habis sah tu kena betul dan kena rapat. Sah kena betul, kena rapat. Pakatlah pakat-pakat. Jangan kira pakat-pakat tegur. Jangan kasarlah. Kita orang baru nak mula-mula, nak molek, nak baik ni. Lepas tu hidup tegur orang dengan secara kasar. Kadang-kadang dia mau jadi lawai tak pasal pula. Cuik-cuik. Rapat. Baru dia mau berasa nak ikut. Kalau kasar demo tak esok. Kau ninggi eh. Demo kata oh kasar. Malah lah hari sejik ni. Pandah. Apa kita ngeceh? Ngeceh tak okey nak ngasar kita ngeceh orang Tino ke? Ada dak kita ngeceh kasar? Ada. Tentulah kita ngeceh dengan comel bergalo. Comelnya adik tu. Nama apa eh? Barulah dia rasa nak jawab. Ning, nama apa? Malah. Mau kata mari di mana pun nak tubik di hotel mana. Nak keceh ratik kasar-kasar. Dia mau tak layan mula gitu. Gitu nak. Kita nak betul dalam sah kita ni nak uyah rapat, uyah di betul. Kita tolong betul sikit-sikit. Rapat-rapat. Tu baru yo tak terasa hati. Gitu dah. Gini nak royak kata kita nak menjadikan tempat teh kita, masyarakat kita ni Comel-comel dah. Sejik pada pesan, sejik musafirin khusus ni. Kita giduk jajur rata tempat lain. Giduk ceramah lain, giduk jajur lah sejik ni. Atau sejik ni, subuh saja tu paksah. Cari mana? Paksah 5 sah, 1 sah 20 orang. Paksah tak 80. Sejik ni. Bukan kata kita nak akak, kita nak tunjuk ke bangga supaya demo hak ni ambil gi biar dia semangat oleh kampung demo. Sebab demo duk royak lagi ni kampung kita ni. Allah ustaz we subuh ada lah 7 orang ahli kampung 500, tapi subuh ada 7 orang 8 orang. Nah, atas sini ni subuh ada lah paksa.
Zuhur ada lekat dengan lima sah zuhur. Oh, dia kata zuhur lima sah. Asal lebih kurang. Kalau ngorek, ni zuhur ni. Oh, dia kata hebat. Ah, kata dek nung ni, kalau buat kuliah maghrib, kambing kena masuk Q, kata. Kambing kena masuk Q atas sini ni. Kena masuk Q. Pasal ni, duduk gini, jujur. Apa nak takir aku ni? Kalau nak kira kita Q dulu, kita gini, mana sayang Q? Nak takir, kata. Oh, dia kata hebat-hebat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita boleh hidup royak tempat demo. Supaya demo kata, oh nampak juga. Kita kena buat gitu, gatik tempat kita. Walaupun tak boleh kambing serati pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab Pak Remo dia tak hidup kuliah maghrib ni. Kerana mari ngaji-ngaji. Pahada kelik-kelik. Gitu kan. Nah? Menyebabkan orang yang tak berapa mana, yang tak minat mana tegak. Tak mari ya. Biarlah kita buat we ada gini lah. Tak kira lah kita nak buat ada kambing ke, serati ke, apa nama ikan kakak ke apa nama pun. Ia ya, boleh pahala banyak kara. Pahala mengaji, suku pahala orang beri jamu, suku. Kita makan orang pun boleh pahala juga. Kalau tak makan, bazir. Bazir tak ada rosak. Nah, kita tolong makan, biar dia tak bazir, boleh pahala kita orang juga makan. Lagi nyanyi klik ni, tak kira. Ada dok tak email ni? Nama kita dok senang sedap tak ada, elok. Ada lah. Kita duk kau senang lega tak mengata ada ni tak ada yang maya sudah lah. Allahu Rabbi tu nak royak gitu royak cerita Pak Remo suka Remo dengar tu. Oh gitu deh pada usaha tu ha gitu lah. Alhamdulillah comel dah lah kita patut comel lagi we lebih pada tu lagi ha, supaya kita menjadikan orang panggil teladan contoh bagi tempat-tempat orang lain demo nak tiru kata oh hidup tempat demo rupanya buat gitu hidup tempat demo buat gini cara dia nah alhamdulillah ya begini ya masjid ni tu ya atas orang asah bila masjid ni diasahkan atas nama takwa ya hidup dia masjid dan ussisa ala takwa bila masjid didasar didiri atas nama takwa ya comel lalu dah comel dengan makna apa hidup. Masjid itu hidup. Hidup dengan jemaah, hidup dengan belajar, hidup dengan ada orang buat apa nama amalan dalam masjid ya hidup. Insya-Allah kita mari dalam masjid rasa lain dah. Tece masjid dah. Masjid kalau ada keberkatan lah kita kata. Masjid ni ada keberkatan bila kita masuk kita berasa dah kita. Rasa banyak kekurangan aku. Jemaah ada banyak karo lagi aku tak boleh buat. Sungguh pun kata duk mari dalam duk mari semaya lima waktu sehari dah pun tapi cunak ada boleh buat lagi aku ha tu. Mari berasa kekurangan waktu mana kita berada dalam masjid kita berasa umur kita banyak lagi kurang walaupun duk mari semua tak umur dah cuma tapi tak ada maya sunat aku kena maya ratik bolehlah kata hok ni mari jemaah dah maya sunat dah dia mari fikir hok lain aku tak ada mula lagi baca Quran. Kena mula dah baca Quran. Ini cerita ni. Cerita kata masjid ni masjid ada berkat. Ya kerana ada setengah-setengah masjid. Kita masuk tu berasa kosong. Berasa kosong, berasa kesi. Kadang-kadang kita berasa ngosek dah sejik tu. Berasa ngosek, masuk pak. Ngosek pun sejik ni. Dah tak berasa dah kata nak isah ke diri. Berasa takut ke lagu mana. Ya ada kadang-kadang. Ini jangan main dengan masjid. Tidak tak berlaku dalam Islam kita panggil masjid dirar. Masjid tapi yang didiri oleh orang munafikin. Masjid dirar. Tak ada keberkatan. Gitulah. Dalam masjid kampung mana bukan kata kita nak royak. Tak molek masjid kampung tu kampung ni suruh perhati. Bila kita masuk dalam masjid dia ada perasa kelemahannya kita. Banyak kekurangan. Banyak lagi di segi amal ibadat kita tak ada nak buat, tak ada nak luput masa dulu. Kita berasa nak baiki, nak molek, nak bercomel lebih pada yang pah-pah mari. Baik. Ha insya-Allah lah mudah-mudahan umur kita yang lebih lagi ni Tuhan berkat. Berkat mana kau baik daripada marang daripada minggu lepas, bulan lepas, tahun yang lalu kau comel. Enggak usah apa. Mati kita di dalam kebaikan insya-Allah. Amin. قال الشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka lapar deh.
lek bawah. Kalau bila baris daripada bawah naik ke atas tu, lebih kurang duduk di baris yang ketujuh tu. Baris kelima tu. Keempatnya, menyapuh sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada ia-ia rambut di dalam hak kepalanya. Duk ngaji bab apa ni? Bab wuduk. Jangan main bab wuduk ni. Tak kena ke dia, semaya tak jadi. Nah, masuk dalam kata mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibu. Mala yatimul wajibu illa bihi. Kalau yang tidak sah hak wajib malaikat dengan dia, fahuwa wajibu. Maka dia pun wajib juga. Semaya wajib, tapi semaya hak ni tu tak sah malaikat kena ada semaya. Wajib juga semaya. Tapi bila wajib tu? Bila nak semaya. Ada pun kalau tak ada nak semaya berapa, haja-haja sunat. Sunat kita duduk lihat semaya semua dalam wuduk, semua sunat ada wuduk. Cuma masalahnya, ia kita ada semaya, orang tino nak nenek lalu dah. Cacah sungguh tu. Ia nak nenek lah, ia nak komih lah. Bahawa kita tak ada semaya, ia payah pula. Kita tak mari lah duduk sini, mari lah. Oh, kalau-kalau orang nak lipat baju, panggil lalu dah. Ya bang, ya marah, ya parah kita dah. Orang tino itu homo. Kalau kita ada amaya, mah tu baik ada yang ambil ada maya, ya mari mula nak buat cak cakih lalu. Geger. Amaya kita nak batang ah bak dia. Ayah nak jaga asmaya. Belum pada nak tidur, ada amaya. Walaupun kita naik tah tah kata pok tepuk dengan dia, padilah tak batal. Namun ke jadi strik pula dah ambil asmaya. Nak tidur tadi papai wadina yo. Mun tidur lekno aku batal semaya. Dah bukan gitu lalu. Duk dalam semaya. Jaga wuduk, jaga wuduk. Neh. Lalu tu kita duk mengaji rukun dia. Pertamanya niat lepas mari dah. Yang kedua basuh muka, reti dah cara basuh muka hak setara mana. Perkara yang ada atas muka gapo ratik menegahkan air siapa kena dicuci dulu. Neh. Basuh tangan siapa ke siku. Ngaji mari dah. Lagi pula dah hari ni menyapu sedikit daripada kulit kepalanya. Mik di pak ano pak tumbuh rambut ni. Kulit kepala lakau ni. Kira hok golik, golik pak tumbuh rambut sini. Ya ada juga orang okay, hok tumbuh rambut jadi lambat sikit duk sini rambut baru tumbuh dah. Rambut kena tahu orang ada ni. Jadi orang lain start sini ya start lambat lagi tengah ni ya start dah. Kiralah asal kata lekik kepala dah. Serang sikit, sikit apa dah. Kita kodah kata ni kita cuik jari ni ya. Cah jari ni ada kesel air. Kesel air. Perah sikit apa dah. Tapi kalau nak hak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah ambil sapu sutik kepala. Sutik kepala. Sambil sunat sutik kepala. Rambut saja boleh. Bab saya ayat tadi. Atau rambut yang ada ia rambut di dalam hak kepala. Tapi dalam hak kepala lah. Mana duk lekik kepala. Ada ke rambut hak tak duk dah lekik kepala? Ada. Apa rambut orang panjang tu? Duk sini. Ni duk dada, dia ambil air cik, tak ada. Karena rambut tu dia duk luar pada kek kepala. Hak nak kiri kek kepala ni. Makna kita basuh kepala kita ni sekadar selai rambut pun sah dah. Kalau kita nak ambil perbuatan Nabi 1/4. Kepala kita ni bagi 4. Mana? Ni 1 2. Lepas tu 3 4 ni. Ni panggil pak suan. Pak gi kepala kita dak pening. Neh, atas buat bung ni, patu lihat belakang ni 2. Kalau orang tu 5 tu, mana besar kepala. Neh, kepala besar. Kalau atau pak atas tangan ni tu, auto biasa. Neh. Ana kalau kita nak basuh pak sekadar atas 1/4. Boleh. Ataupun basuh seluruh kepala dah. Boleh kepala sunat. Tapi nak sah dalam mazhab kita sekadar apa? Serah sikit. Dikit kepala lah. Jangan kek muka, kek kepala. Tak kek sikit serban perah sini. Ada kek kepala. Neh. Tak kira lah kena kulit kepala atau kena rambut. Rambut sorak apa dah? Sorak apa dah kita malah nak ambil, malah nak pecah serban ke yang mana? Kita ambil apa ni air titik perah, kena rambut sorak. Tak apa dah. Tak apa dah masuk dalam kata
orang ni menyapuh sedikit daripada kulit kepala atau rambut yang ada ia-ia rambut di dalam hak kepala, masuk di dalam kata Allah kata mana, wamsahu biruusikum, sapuh. Wamsahu ni bahasa kita sapuh. Hak lain farsilu, farsilu basuh neh, basuh muka, basuh tangan, sapak siku, dah. Lepas tu hak ni sapuh, sapuh ni perang sikit, biar air ada di tangan kita lah. Jangan sapu tangan saja dengan tak ada air, air ada di tangan. Itu maknanya sapu daripada kulit kepala sedikit atau rambut yang ada di dalam hak kepala. Itu orang panggil kata rukun yang keempat. Dan rukun yang kelima nyonya daripada kata ni rukun bagi wuduk tu ialah membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya, nyo dua kaki. Hok ni kita buat hok modoh hari-hari, paling tak ada paling kurang hok wajib kita kena buat 5 kali sehari, iaitu ambil air semayalah. Nah. Tahu cakap dah lepas pada kita basuh muka, sapu apa ni basuh muka, basuh tangan, sapu siku, sapu kepala, basuh kaki lah. Nah. Kita dah udah basuh kaki, cuma kita nak bergeti cara basuh takut ke tak kena, tak kena hak kanak, tak kena dimaksud. Ha, takut tu. Moga di zaman sahabat Nabi pernah tegur. Nabi pernah tegur sahabat. Tegur ngasar tu. Ha, ambil Nabi kita ni jangan kita bahaya kata bila dah jadi Nabi lemah-lembut, kecek walu, kecek pasar, dia ada tepat-tepat kena kerah. Nah, maka Nabi kita kata celaka dua tumit dalam api neraka. Dia tengok sahabat basuh kaki zeruh. Zeruh, zeruh lek dapat. Tumit tak sampai. Tumit tak basuh. Nabi pun tegur sahabat tu. Celaka dua tapak kaki duk. Tapak kaki tak basuh keringnya duk dalam neraka, Nabi kata. Tu nak ayat. Ada tepat-tepat kena tegas. Kena bunyi kasar. Kerana ke apa? Kerana kalau goyak lembut-lembut, goyak apa nama, tak ada kasar, lupa. Kalau kita ngaji Quran mudah-mudah mudah. Ustaz ke ataupun untuk guru yang ngajar Quran kita ni, Allah baikkan. You know. Nah, itu yang ingat. Kalau main cik lembut-lembut, tak ngasar, tak baikkan, payah ingat. Dia kena ngasar, ada tempat-tempat dia kena ngasar. Itulah Nabi tegur seorang sahabat kata kaki dua tapak kaki hok tak basuh tu dalam api neraka menyebabkan hok lain sedar berlaku. Dan Nabi gini, kalau dengar sahabat dia hok duk rapat, hok duk dalam bandar ni, dia royak gapo-gapo dengan kasar banyak ke. Tapi kalau sahabat hok Badawi, dia lemah-lembut pula. Dia lemah-lembut pula. Kalau hok Badawi mari wak ngasar sarang mano dengan dia pun, dia tak apa. Ya lembut-lembut pula dah. Lain ni Nabi kita dengan sahabat dia dah. Maka basuh kaki. Yang kelima ni basuh kaki hingga sampai dua mata kaki. Buku lali pun kita panggil. Mata kaki, mata kecah. Kalau orang tak ada mata kecah, siap. Nak buat gua nak katakan nak balik mutu, nak tindih di tu, hilang mata kecah. Nak kira gua mana? Ya kena pergi ukur mata kecah orang. Tak apa, ukur setengah mana. Ha, agak-agak atas sarang ni. Nah, ni kaki, ni mata kecah. Hak ia tepuh di gapo lucu mata kecah. Kena gi gua orang patut ukur sama tinggi, tanda apa? Sikit lagi nak ambil amaya basuh kaki, sekat tu. Ha, sekat mata kecah we naik atas sikitlah. Ha, naik atas sikit. Gitu. Lepas tu kalau orang ni kejadian dia beranak-beranak, mata kecah dia duduk dekat dengan lutut. Contohlah contoh. Ha, nak kira gua mana? Mata kecah yang tinggi gitu. Orang lain duduk bawah ni lah ke. Hak ia dekat dengan lutut. Mata kecah yang tinggi. Kira ke mana? Kira sepok orang ramai-ramai. Kerana dalam keadaan kata, An-nadiru kal-ma'dum. Kara yang gajar-gajar berlaku ni, supaya dengan tak ada berlaku tak. Mana nak buat hukum? Nak buat hukum dengan dia tak boleh. Jangan kata, hawa dia ni mata kecah dia duduk dekat dengan lutut, kena basuh lepas tahning kaki dia. Nyanyum. Nyanyi orang lain maya dua kaak tak, dia baru duduk basuh kaki. Dah tak kecil dekat dengan lutut. Nyanyi maka Islam tidak menyusahkan.
Dia kena kira atas orang ramai golik atau kecanyak ni, walaupun dia orang kecah tinggi, kena kira hak golik ramai. Tu dalam kitab saya bila sebut. Dalam kitab besar-besar ada sebut masalah pelik-pelik ni. Berlaku gini, berlaku gitu, berlaku gini, habis sebut. Nah, hak kita duk, hak kita duk ngaji dalam kitab saya bila lah. Kali-kali rasa nakal agak, rasa nak suka agak. Kemaluan kita ni lah, kemaluan kita orang lelaki ni. Tak kedainya katanya putus lah. Putus-putus. Tak kira lah putus dengan sebab masuk dalam mesin kepuk kan. Masuk dalam mesin tebu kan. Lepas tu putus, duduk bawah. Betuk duduk olek-olek lagi. Tak ada kata hancur kenyai daging tu. Duduk betuk olek-olek lagi. Kita ada MIA, pergi pegang. Batal MIA. Jangan main. Bisa. Siapa putus dah pun batal lagi MIA. Tu dalam kitab sebut. Kita tahu. Bawa ngaji pak. Oh, gitu deh. Tu dalam kitab. Kitab besar-besar dia ada bahas masalah pelik-pelik. Supaya nasa ni lah kita sebut bak mata apa ni buku lali tak ada. Mata kecah dekat dengan lutut. Ha, tu dalam kitab sebut. Supaya nak katakan kita pergi temu orang kelahiran jadi pelik sikit ah. Kita boleh royak dah. Oh, dengar dah ada tu ngaji dah dengan ayah mai. Ya royak kata kalau mata kecah duk dekat dengan lutut kira supaya dengan orang ramai-ramai. Kalau mata kecah tak ada, kena pergi ukur dengan orang ramai. Setakat anu setakat tu juga dia pun. Ha, gitu dah. Itu maknanya basuh kaki hingga siapa dua mata kaki ataupun kita panggil bakat kejar. Nah, ataupun buku lali ikutlah nak panggil. Dan maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya nyo apa nyo kaki. Gapo hak ada atas kaki wajib basuh wih. Neh. Hak nak tubik tak boleh lah. Mana perkara hak ada atas kaki kita ni bukan besing boleh buai tubik. Ada pun kalau pastor tu tu kena buai tubik. Pastor ada gaul latik, tu kena ronyoh-ronyoh tubik. Ada retos kerak, tu kena ronyoh tubik. Ada royak kata wajib basuh semua ada atas hak kaki saat ni tu kerana hak tak tubik. Seperti apa ni? Seperti bulu. Nyanyoh, ada ke orang kaki macam bulu tu. Aneh. Kata, kena buai bulu. Hai, dah tak kena buai bulu. Basuh. Wisapa air di atas bulu yang ada atas kaki tu. Dan daging yang tumbuh, daging hok duk atas kaki tu. Nak katakan no daging jenis ketua. Jenis ketua, jenis apa nama lagi? Jenis daging daging lebih ke panggil. Ziyadah daging lebih. Ada daging tumbuh tu. Wajib sapa air tu, wajib basahlah kita panggil. Dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah. Ha ni tumit. Tumit pecah. Ha. Tumit pecah jadi rako gitu. Supaya nak marah 3 tahun dah. Tumit. Kena sapa air di celah tu tu. Ha ni kena cuma sikit lah. Kena cuma sikit. Kena cuma sikit orang hok tumit pecah. Jangan basuh buat lebih guru-guru lebih kurang tu. Kena rosok-rosok sikit wis sapa ke air. Dan kelepek-kelepek mana celah-celah jari nak. Ha kadang-kadang jari orang ni biasa masa ibu jadi gitu. Ha jadi duk kapik gitu. Ha di sini tepat celah-celah duk kapik ada-ada air kita jiru kita ya tak sapa. Ha ni kita kena tu kena buka sikit lah. Kena buka-buka wis sapa-sapa-sapa air tu. Jadi mana hok jari tu rasa rapat-rapat-rapat ni kena cuma sikit. Ha molek dah kat pak-pak kita ni pasing ada as pak ambil asmayah pasing kena duduk, boleh duduk nyatok. Ya kalau kita ambil asmayah pasing duduk tah kolah ni payah. Kena duduk jiru kita nak nak nunduk lagi payah. Ni kita duduk tah ni hola kaki mudah. Tangan kita jadi peli ya turun mari tu. Mudah kita nak kobek-kobek tepat-tepat air tak sapa itulah. Ni kena sapa dah kena sapa kena cuma kena cuma. Ni. Yang ada pada keduanya pada kedua dan kedua kaki itu. Lebih lagi kita nak tambah satu lagi perkara yang ada di bawah kuku. Kuku panjang ke? Bila kuku panjang celah-celah kuku ni kalau ada hitam tu. Lebih lagi hitam hok lama tu menyebabkan seluk ke apa nama menegahkan air sapa di kulit bawah kuku tak batal. Apa ni tak batal? Batal 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 pula. Tak sah. Nak royak tak sah. Tak sah deh. Tak sah air semaya tak sah. Mesti kena sapa air. Korek ah. Korek sikit sekarang. Cuma sikit. Kok apa nama kerak kuku jaga kebersihan. Tujuan tu. Tujuan supaya air sapa di bawah kuku. Sapa di bawah kuku. Tu nak wisah.
Itu yang ke yang kelima. Dan hak akhir sekalinya yang keenam, tertik seperti aturan yang tersebut itu. Ha, tertik-tertik ni ana hak dulu, wak dulu, hak kedie, wak kedie. Ibda bima bada Allahu bih. Ha, mano? Mulalah dengan apa yang dimula oleh Allah. Moga Allah mula di dalam Quran ke apa? Ha, Tuhan kata iza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum. Basuh muka lu. Eh? Ha, wa aidikum wa aidiyakum ilal marafiq. Bau tangi. Patu wamsahu bi ruusikum. Basuh apa ni, sapuh kepala. Wa arjulakum, bau kaki. Mana Tuhan sebut muka dulu, tangi sapa siku, sapuh kepala, kaki. Mana Tuhan mula hak mana dulu? Nabi kata ibda bima bada Allahu bih. Mulalah apa yang dimula oleh Allah. Tuhan mula dalam Quran lah ana, ikutlah. Tu panggil tertik. Maka tertik ni masuk di dalam kata rukun juga. Sekiranya kalau kita amal tapi tak ngikut tertik, tak sah. Nyagi basuh kaki dulu, kaki dengan makna ambil air semayalah. Ada kalau kita basuh kaki nak bersih daripada najis lain. Kita tak ambil maya lagi, mari kelih apa rumah, basuh kaki dulu ah, cemas seluk sangat ni beru. Tak ada nak ambil maya lagi. Ah tak apalah gitu. Hak ni ndak, mari basuh kaki pak, tak apa kaki basuh dah. Perang ya basuh muka aja, kangih apa siapa siku, sapu pala lagi lu dah. Mata kaki, kaki basuh dah kan ni. Tak jadi. Karena apa? Tak tertik. Lupuk satu rukun. Ah walaupun kaki ya basuh bastuh, rata belaka dah, tak ada walaupun satu celah air tak sapa semua air sapa belaka. Tapi bila kaki mula dulu daripada muka, orang panggil tidak tertik. Tertik ni rukun, rukun, rukun. Tak boleh langgar lah. Tak boleh lakuh. Kelah dia tu 1, 2, 3, 4. Itu dah. Lingo. Lingo ni waktu mana kita apa ni basuh. Basuh muka tak? Masa apa tak silap? Eh? Palo. Sekali-sekali ada. Ha, basuh palo. Waktu mana kita basuh palo pak tu? Sekali. Sekali dah ambil lingo. Lingo ni kita ambil hujung jari ni kan? Ya hujung jari kita ni. Kalau kita buat gini lah. Lubel lingo kita kalau kita buat gini, yang musim baik dah ni. Musim gini. Syah. Masuk kat lingo pun. Kita ambil pak lingo kita ni, celup air pak. Pak sini pak perah pusing ni gerak ni. Ambil kau nipau dulu perah dia masuk dulu ni. Ha tu makna dia tak tubik pada ri. Kalau kita buat perah pung tubik ada masalah lingo tu. Mana lingo ni ada ri dia sih teh molek dak. Ha tekau basuh palo. Basuh palo perah tu sebab tewak tu lah sapu lingo. Nah sunat hukum dia sunat kita sebut dah. Hak minggu lepas perkara hak sunat di dalam ambil asmaya ada beberapa perkara lah. Basuh lingo, masuk air ke hidung, berkomo-komo. Nah, sapu setai palo, itu sunat lah kau tu. Eh? Ah, tak apa, atas kulit tu tak apa. Ya, tak mesti kulit kalau ketoh kita tak ada. Kita kena kau teracang. Oh, payah tubik ketoh tu tu. Kalau onyuh tak tubik, kalau kaca kokok hingga sampai luka, maka ulama kata getah hok dok lekat kemah di atas kulit kita, pada hukumnya kulit dah. Makna kita basuh tah getah tu madak irah. Gitu dah. Tu getah kita ya, faham ni kulit kaki tebal. Kau boleh lagi. Moga ya kulit kaki. Hok saat ni kita contoh tah getah, getah kau teracang ya bukan kulit kaki. Bila kita nak buat tak boleh lekat kemah, boleh ulama kata kita sapuh basuh atas getah tu. Karena pada hukum di bilik kata supaya dengan kulit dah. Moga nak buai tak boleh. Kalau kaca buai menyebabkan darah, oh tak boleh. Ha agama royak tu jangan buat mudarat diri. La darara, jangan mudarat. Ni setengah-setengah dia mau ngajar tu, oh, tak boleh tu. Bila kena kau air tak siapa, kena cokah juga. Kena buat pisah kokok, darah kau itu. Hai, bukan siapa tanggung temu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa hamba malaikat kalau hak hamba tu gak boleh tanggung. Aku kita sekodat tu muka tanggung kena kaurong tu ke? Kaurong tu ya lekat sungguh gua tu. Nak boleh tubik gak Allah. Kadang-kadang makan rengu. Kau dok lokoh kecil-kecil sikit kali dak. Ha maka masa dok kena baru-baru tu kita gonyoh dah bersambung apa dah tak tubik. Sekarang tu masa tu kita ambil asmaya atas tu tak apa.
ya pada hukum ya bila kata supaya ngulik dah. Ha tu kau faham. Besok tanya hak ni, orang tu buah hak besin kata kulit kaki tebal. Ha kulit kaki dia ni duri apa? Duri apa? Duri nibong tu patah. Duri nibong patah kerpau. Oh, kau boleh lagi tak ada masalah. Patah duri nibong. Jangan orang tua dulu dah. Kulit dia tebal. Tak akan selipar. Itu deh. Itu panggil kata cara ambil semaya. Rukun dah. Rukun wudu. Ni kalau hak kita mengaji. Nah, tak apa dah lah. Amal kita doa lama dah. Cuma hari ni kita ngaji habis ni tujuan supayanya apa ni amal yang kita buat tu ada kita ada pelajaran sebenarnya kita ngaji dah cuma mak ahok ngaji dah tu buat peringatan semula dan faslun ini suatu fasa pula fasa yang lain bicara hal lain pula ni bermula suci daripada hadah besar iaitu dengan mandi ni cara mandi mandi junub pula tu mandi hadah besar. Hadah besar saat ini tidak mesti dengan junuk. Ada-ada dengan junuk, kadang-kadang dengan haid, nipah atau dengan sebab apa nama beranuk. Tengok yo ayat sini deh. Nak boleh seorang itu nak panggil kata hadah besar dengan biber apa sebab antaranya kata. Bermula suci daripada hadas besar iaitu dengan mandi. Nah, mandi dimaksud sini ialah mandi mengakat hadah besar. Bukan mandi sejuk-sejuk tu. Kalau mandi biasa sejuk tu, hadas besar tak terakat. Kenapa? Karena tak ada niat. Ia nak boleh akat hadas besar dengan mandi ia dengan dua syarat. Pertama kena ada niat, yang keduanya air kena rata di seluruh tubuh. Barulah hadas besar tu terangkat. Kalau sekadar kata rata air seluruh tubuh, okey panggil mandi ke? Api hadas besar terakat tak? Tak terakat, kan? Tak ada niat. Ataupun dia niat tapi dia basuh sekadar tu paloh je niat dah saja aku ngakak hadas besar basuh paloh kaki tak basuh nah maka hadas besar pun tak terakat kerana tak cukup syarat nah habis sini dia kata bermula suci pada hadas besar iaitu mandi mengakak hadas besar situ deh bermula sabak yang wajib akan mandi itu nekago. Bila berlaku mana-mana so daripada nekaro ni, wajib kena mandi. Neh, wajib kena mandi bila berlaku mana-mana so. Bukan mesti kena cukup ni. Bukan kata, oh, berlaku dah lima, ada so lagi tak cukup so lagi. Kena cukup so lagi, baru kena wajib mandi. Dah, mana-mana so daripada nekaro ni, wajib kena mandi. Pertamanya mati. Ha, bila mati, wajib mandi. Mati yang mana tu? Mati biasa ni lah. Mati demi cok di api tanah di lita mati ni kena mandi lemah air kena mandi mata ya lemah air dah tak payah ni talih kena mandi walaupun lemah air dua orang lain dah akak daripada air wajib mandi malaikat hak mati tak wajib mandi orang tu mati syahid pada jalan Allah. Bukan tak wajib haram mandi. Haram mandi. Haram mandi, haram kapeh, haram semaya. Tiga ni haram laku. Sekarang yang kena buat iaitu tani. Tiga lagi tak boleh buat berlaku. Kapeh tak boleh kok. Kapeh tilik. Sekiranya kalau pakaian dia ni tu taklah buka aurat sangat, dengan pakaian dia itulah. Kalau pakai ya gobok habis dah terbuka aurat tu kape ya. Sekadar menutup kamu. Kenapa? Karena pakai hak ia pakai tu akan menjadi saksi. Segala paruk yang berada di tubuh badan dia tu adalah bintang. Kalau lo ninggal ucuk gebung ah, hak dok tah pala bau. Ucuk gebung. Nah, bite-bite ucuk gebung apa nama yut. Berapa paruk ada di tubuh dia, semua yut dia laku. Ambil haram ni. Supaya nak giduk waktu bik darah. Giduk waktu bik darah di tubuh badan dia tu, itu adalah saksi. Habib panggil syahid. Syahid-syahid ni saksi. Haram mandi dah. Pada orang mandi mati-mati orang wajib mandi orang. Ni mati biasa. Mati baik-baik. Baik-baik kata ramai-ramai ni lah.
Hati kau ui. Cik mana ni? Kau ui aku ni. Lah mana kau ui aku ni? Banyak utapan pertika bak kau ui aku ni. Tani dengan gitu-gitu. You know? Tengah-tengah tok guru ya atau kena gali mula. Eh? Tak mana ni? Pakai tayamum gitu Allah. Hau. Mayak tak dah sadar. Hau hidup ni. Hau hidup ni kena. Allah. Dah nak buat aku mana? Nah, kira kata darurah gitu. Aulah. Wajib dah. Wajib mani. Bila berlaku kematian. Pia wajib mani. Orang yang hidup. Ha? Tak kira orang yang mati nak mani diri. Mati mani diri gak siap. Ha? Tak kapal. Itu dah. Itu yang pertama. Moga berlaku. Bila berlaku kematian ni gak. Wajib mani. Kapal. Semaya tane. Di mana sijik-sijik pak kita nak? Sijik pak kita cukup dah kalau setahu saya dah ada cukup sistem sini mesti nak. Maknanya apabila mati kain kapal dah dah. Orang mani dah dah. Kereta nak pergi atas kubur pun ada. Gali pun dia mau gali wi. Nak gitu. Oh cukup sistem sijik ni. Jadi nak tunggu pia nak mati ya. Nak tunggu pia nak mati ya. Ada cukup sini. Eh, karena setengah-setengah tepat eh susah eh. Ana kain kapal pun kena beli deh. Kena beli, kena upah orang mayat, tengok. Kena upah orang gali kubur. Musafirin ada cukup deh. Jadi hok mana-mana agak-agak atau kita ni waris tak ada, seorang habuk anak beranak tak ada. Ha mari duduk kat ni weh. Kerja kat ni. Nak kata ke mana hakik hayat kita duduk kat ni jadi tak kena susah orang ramai. Sini ada cakam belakang dah. Kan kapal kereta ada cukup sini dah. Hati nak mati je ni. Itu nak pergi bahaya kata. Bila mati wajib atas orang hidup tu mani. Mani seti mana mani biasa ni. Ya. Mani berata air. Cuma masa mani orang mati ni. Jaga-jagalah. Jaga ke mana? Supaya dengan dia hidup. Kita kena buat supaya dengan dia hidup. Jangan buat lebih kurang tu. Dia mati dah ke? Jiru lebih kurang gitu. Orang-orang tak boleh. Kena jaga adab. Dan orang mati ni. Waktu mana dia duduk. Kita duduk mani tu dia sedang sakit lagi. Ruh dia baru tanggal. Sebut dalam hadis waktu tu mayat kecil. Mayat atau gosok kohok-kohoki. Sakit sangat. Ruh baru tanggal saat ni dia. Sakit lagi ni. Sakit lagi gosok kohok-kohoki. Ha, kena buat gosok. Gosok koko, sabung koko, dia sakit lagi. Tu dia sakit lagi. Deh, tu yang pertama. Yang keduanya sebab keluar mani, wajib kena mani. Deh. Sebab keluar air mani. Tak kira lah orang lelaki, orang wanita yang ada lah air mani dua-dua tu. Yang pihak air mani bagi orang lelaki saja, orang wanita pun ada air mani. Ada air mani. Air mani ni yang mengeluar waktu mana syahwah termuncuk. Tu. Syahwah kita kemuncuk tinggi suk tu, air mani keluar. Bezo ke okay? Air mani, air kecing, air mazi, air wadi. Tu ya ada perbezaan eh. Nah, bila keluar kita tengok ni air mani lagu ni, maka kita di dalam hadas besar. Bila hadas besar, waktu tu wajib lagi mani, tak lagi. Bila wajib mani, bila kita nak sembahyang. Nah, bila kita nak semaya, wajib kita kena mani kerana syarat nak maya kena suci pada hadas besar. Kita nak guna apa? Nah. Sebab keluar mani itulah wajib atas seorang hak ni tu bila nak semaya, wajib kena mani akad hadas besar. Dan yang ketiganya sebab jimuk. Sebab setubuh. Jimuk dengan isteri ataupun dengan siapa-siapa pun. Tak kira bab-bab ni. Asal kata berlaku jimuk. Bila berlaku jimuk, tak kira lah mana dengan isteri, dengan apa nama, dengan berapa pun. Nah, jikalau tiada keluar mani sekalipun, wajib juga dia kena mani akad hadas besar bila nak semaya. Bila nak semaya. Nak boleh panggil kata jimuk-jimuk ni ialah berlakunya, hasyafah itu tergelam masuk di dalam faraj. Itu panggil jimuk. Kalau duk main, kok biral lagu, dok lagi. Kalau tak royak, ya dipayuh pula. Beroyak, ya kata galak lah, gatal lah, capung lah, macam-macam. Payuh kita nak royak, payuh. Tapi bab-bab gini, tok guru saya tu besok lah nasihat. Dia kata,
ngajar-ngajar pekoh ni, dia kata jangan capung sangat, dia kata. Bak-bak capung ni orang orang awal ni dia lebih aling daripada kita, dia kata. Bak capung-capung dia lebih aling daripada kita. Sikit-sikit lah, tidak tak berasa dah. Ha, kalau main duk kelewat, kau bira-bira lagu tu tak pergi. Beru masuk pak tu lepas pada nakak tu, lepas ada muak kanak tu. Di bila kata berlaku dah jimuk. Bila jimuk walaupun tak selesai masalah, walaupun tak sudah para kik yang panggil, hukum dia orang ni berlaku hadap sadah. Itu. Ha, berlaku hadap sadah. Dan yang keempatnya, suci daripada haid. Ini bagi orang wanita. Keselama mana duduk dalam haid, hara orang wanita mani sebagaimana nak angkat hadap sah. Kalau mani untuk nak suci tubuh, mani untuk nak sejuk tubuh badan, itu ada masalah. Tapi kalau mani niat nak akad hadah haid, hukum haram. Bila tu? Bila haid tak suci lagi. Tu weh duduk dalam haid lagi, darah tak ada lagi. Mani haja aku akad hadah haid kerana Allah. Hukumnya dosa. Ha, hukum yang tak boleh, haram-haram. Kena cek semua. Orang wanita kena cek, kena cek semua. Kena tahu kata ada darah ada tak lagi, ada dalam tu, dalam tu. Kadang-kadang luar ni tak ada dah, luar ni kering dah. Tengok di loliik tak ada dah. Neh, orang wanita dia pakai loliik tu kan. Dia tengok tak ada dah, kering dah. Dalam-dalam. Kadang-kadang ada hujung-hujung dia ada lagi dalam tu, sikit-sikit. Ha, kena cek apa dalam, habis kena masuk. Masuk kapas sekodas ruah jari. Neh, untuk nak tahu kata dalam tu ada lagi. Walaupun luar ni tak ada dah, dalam tu kalau ada lagi, duduk dalam haid lagi. Bila duduk dalam haid, tak boleh lagi mani akad hadah besar. Tu kena faham baik tu. Kadang-kadang tengok luar ni saja tak ada dah, mani akad hadah. Ha, dosa situ, mayat dalam haid. Are. Kena jaga orang mana tu. Dan yang kelima, suci daripada nipah, lebih kurang lah. Cuma nipah-nipah ni darah yang keluar lepas ada beranak. Neh. Ha, golik ia mari 40 hari. Sebanyak-banyaknya 90 hari. Sekurang-kurang satu lahzah. Lahzah ni kita panggil satu week, satu minit. Ia mari cerah lepas ada beranak sultan, mari kali tu ada apa? Tak ada dah. Esok pun tak ada, rusuh pun tak ada. Tak ada. Apa bila-bila? Ha, tu bakal. Darah hok mari satu lahzah mula panggil darah nipah dah tu. Hok golik 40 hari. Golik eh. Ha, golik. Ada juga apa 30 hari. Lepas ada beranak duk mari sikit. Mari tak apa, tak ada sehari dua, mari pula, tak ada sehari dua, mari pula gitu lah. Wiladah. Wiladah ni darah yang keluar dengan beranak. Nah. Ha, wiladah ni darah yang keluar sekali dengan anak tu, panggil darah wiladah. Ha, tu panggil darah wiladah. Tubik kali nak anak tu dah. Tubik beru kali dengan anak tu panggil wiladah. Lepas tu lepas pada beranak tu lah baru dia bila kata darah. Kalau mari juga darah tu darah nipas. Ha, darah nipas. Lepas tu dia kira pula celah tu sekiranya putuh. Putuh berapa hari, apa hari. Lepas tu dia kira suku pula, masa pula dah tu. Kira atau putuh banyak, lepas tu nak boleh mari orang lain pula. Sengger di antara orang ni nak boleh mari orang ni berapa hari. Kira dia kemari. Ah, orang ni bukan naik nipas lah ni. Orang ni jadi haid lah. Ha, kadang-kadang ya ada. Atu kita wakaf safsa ya ada cara. Ha, cuma kita ni nak royak atau wajib kena mandi lah. Bila suci pada nipah, wajib mandi. Dan yang keenamnya wiladah, iaitu beranak. Beranak. Dengan beranak tu wajib mandi. Nak kata beranak, beranak pak lepas ada beranak ada orang dalam nipah. Maka wajib mandi akad hadah wiladah orang ni. Ha, hadah wiladah. Itu panggil nekara yang jadi asbab bagi seorang itu wajib kena mani akad hadah besar. Deh. Jika berserta dengan basah ni royak bab-bab anak lagi. Jika berserta dengan basah wajib mani dengan ijmuk ulama. Dan jika tiada, yakni tiada basah. Nah, tiada basah beranak tu, maka tiada wajib ia mani atas kaum yang asah. Ah, lagu mana ni? Dia kata wiladah beranak saat ni tu, jika berserta dengan basah. Basah mana beranak tu baik mari basah. Ha, basah. Wajib mani. Mani akad hadah dengan ijma' ulama. Dan jika tiada di sini makna tidak dengan basah. Lagu mana tidak dengan basah ni? Ha, lah no. Beranak kering. Jadi kering kotor gitu.
Beranak kering kota, anak tu jadi kering tu. Tak ada basah, tak ada darah, tak ada apa sikit habuk. Hukum dia tak wajib mani. Beranak mari kering. Anak kata, anak beranak mari, anak mati lah perut dah. Ataupun kita panggil goreng, kena tak? Tubik-tubik mari goreng, kering kota. Nak kata beranak, barang boleh jadi berlaku. Hukum dia tak wajib kena mani lah. Atas kau yang asah, kau yang terlebih sahih. Gitu. Habis itu dulu syuhadan ini sewaktu kenyataan bermula makna haid iaitu darah. Ha ni minggu depan boleh ngajilah bab ni. Kita orang lelaki pun kena reti juga bab darah orang tino ni. Tujuan ke apa? Hanu kadang-kadang orang tino kita tak reti nak kira hari. Kadang-kadangnya mari gila. Darah yang mari gila, mari hari ni semua-semua dok mari mengu. Terik ni mari 2 hari, patut tak hari. Dok hari siapa dunia hari mari pula. Mari sehari waktu beradu. Bodoh dua mari pula. Peningnya. Nak kira ke mana? Tu kena bagi geti. Geti cari dia. Pesak pula dah darah, sipak darah. Kena tahu habis. Dia sakut dengan mayat tadi. Sakut dengan semaya. Insya-Allah lah kita hubung pula dah minggu depan. Wadus kat syuhadan. Ini suatu kenyataan bermula makna haid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin. Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'ulumana. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arham. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا استغفر الله Kami mungkin makan apa? Kami lagi. Kami dah.